Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali bisa kembali lagi di channel ini. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan dengan menggunakan media garam, baik itu garam halus ataupun garam pasir. Mungkin sebagian dari Anda menganggap aneh karena menggunakan garam dalam sebuah amalan pengasihan, karena garam merupakan bumbu dapur yang selalu tersedia untuk memberikan rasa gurih pada masakan. Tapi jangan anggap remeh pengasihan dengan media garam ini, terbukti sangat ampuh dan bisa membuat si target yang Anda inginkan menjadi tergila-gila dan jatuh cinta pada Anda. Maka dari itu, gunakanlah amalan ini dengan baik dan jangan sampai disalahgunakan. Lalu seperti apa tata cara dan doanya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, saya memohon dengan kerendahan hati kepada sahabat semua untuk selalu mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara menekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Saya doakan bagi Anda yang sudah like dan subscribe, semoga diluaskan rezekinya dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang ingin mengamalkannya, silakan tulis qabiltu di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut adalah tata cara dan doa mengamalkan amalan pengasihan ini. Siapkan 3 sendok makan garam halus atau garam pasir. Laksanakanlah sholat hajat 2 rakaat pada tengah malam dan pastikan target yang Anda tuju sudah tertidur. Setelah selesai melaksanakan sholat hajat, berdoalah kepada Allah agar si target mencintai Anda, lalu bayangkan wajahnya dan sebut namanya sebanyak 3 kali. Lalu Anda membaca doa berikut sambil genggam garam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Bacalah doa tersebut sebanyak 11 kali dan tiupkan pada garam sebanyak 3 kali. Setelah itu, Anda tabur garam tersebut di sekitar rumah si target. Amalkan amalan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Insya Allah, target yang Anda inginkan akan jatuh cinta
dan tergila-gila pada Anda. Semoga amalan ini bermanfaat. Selamat mencoba dan saya doakan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.